Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini jam 7 lebih 14 hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023. Saya berada di Tikungan Besar atau Tiber Krucuk Kota Cirebon. Pada pagi hari ini saya standby di sini karena saya menunggu beberapa momen kereta api ya. Yang pertama, incaran saya yaitu ada KLB pengiriman rangkaian gerbong datar plus bagasi itu membawa bogi roda kereta untuk dikirim dari Jakarta Manggarai ke Kutoarjo untuk menggantikan boginya rangkaian K17 Argo Semeru yang PLH kemarin. Jadi biar bisa jalan dibawa ke Baleasa, boginya diganti dan sekarang lagi dikirim dulu dari Manggarai ke Kutoarjo. Menurut info, KLB kirim bogi itu sudah sekitaran Kertosemahyarja Winangun sih, jadi mungkin tidak akan terlalu lama lagi. Cuma kecepatannya agak lambat dia, nggak bisa lebih dari 45 km per jam. Tentunya akan membutuhkan tambahan waktu yang agak lama dari keadaan normal. Lalu yang kedua itu masih ada kereta api yang telat hingga hari ini. Ini selang 2 hari setelah PLH K17 dan K6 masih ada aja kereta api yang telat karena masih normalisasi ya. Jalurnya juga baru selesai dibereskan, itu saya dapat info semalam udah beres. Cuma sekarang masih dilalui dengan kecepatan terbatas yang jalur yang ancur karena PLH Semeru tuh, PLH Argo Semeru. Sekarang jalur hulu dan hilirnya udah normal, tinggal normalisasi saja. Kecepatannya masih terbatas di sana infonya. Itu KA yang telat ada KA Jaka Tingkir dengan KA Parsel Tengah. Parsel Tengah infonya tadi saya lihat di apa lepas Purwokerto kalau nggak salah. Sementara kalau Jaka Tingkir ada lagi ya, ke Jaka Tingkir itu baru persiapan Purwokerto. Ya, mudah-mudahan saya bisa hunting 2 KA yang telat itu ya. Sementara kalau ke baratnya itu sudah ada beberapa kereta api yang telat, sudah di Jatibarang, di Haurgelis, di sana-sana sudah lewat dari tadi pagi. Saya belum bisa standby kalau pagi mah. Oke, terus hunting saya pada pagi hari ini hitungannya hari kedua setelah PLH K17 dan K6. Menunggu KLB bogi dengan 2 kereta api yang telat. Oke, jam 8 lebih 11 ini terdengar dan terlihat CPL 200 Krucuk di sana menutup. Ini persiapan melintas KLB kirim GB dulu sih. Ada info, saya dapat info dari RF Arja Winangun. Ada KLB kirim GB dari Cewinangun ke Sindang Laut. Sementara belakang KLB kirim GB ini barulah KLB kirim bogi. Mendadak jadi ada KLB juga ya. Mantap, lumayan lah bonusnya ada KLB juga, tinggal menunggu KLB bogi. Oke, selanjutnya jam 8.21 terdengar JPL 200 Krucuk menutup lagi. Ini persiapan KLB bogi melintas, pas banget habis KLB tadi ini KLB lagi yang lewat. Setelah ini saya tinggal menunggu KA Parsel Tengah dengan KA Jaka Tingkir ya. KA Parsel Tengah terakhir infonya saya dapat sudah di Ciledug. Sementara kalau KA Jaka Tingkir sepertinya sekarang kerupuk ya, kayaknya sih.
jam 8.48 saya sudah pindah ke JPL 204 Jalan Tentara Pelajar Kota Cirebon. Itu JPL-nya di sana. 82 lokomotif ini. Saya di Wesel sebelah barat stasiun Cirebon Perujakan. Ini titik percabangan di sini. Oke, saya pindah di sini karena saya ingin melihat langsiran. Ini langsiran lokomotif Naskah Parsel Tengah 281 yang telat banyak ya. Dengan ini lokomotif yang akan dibawa ke Jakarta guna dukungan kereta api Manahan. Ini nanti juga bawa LD. Ini mau langsir rangkaian LD dari CN dibawa ke Jakarta untuk rangkaian keamanahan. Pinjem ya, pinjem punya Dok 3 CN rangkaiannya. Ini mau disambung LD plus DT, nanti jadi 281 panjang plus double traksi. Jadi momennya keren nih. 281 parsel tengah udah telat parah. Pas lagi terang gini dapetnya. Ditambah LD banyak, ada 3K1 plus 1K2, ditambah satu lokomotif, jadi DT. Keren ini momennya parsel tengah. Ini lokomotif yang berdiam di sana, kembali langsir ke arah stasiun untuk disambungkan ke sarana LD dengan lokomotif DT-nya. Jam 8.56 terlihat itu lokomotif dinas ex-dinasan sih ya, ex-dinasan Kaligung 195 berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan menuju depo CN. Lalu itu yang DT adalah LD-an dari K parsel tengah 281. Rangkaian parsel tengahnya ketutupan LD-an itu. Ini biarin loko ngacir dulu, habis itu baru dilangsir nih LD-nya. Lalu disambung ke rangkaian K parsel tengah 281. Jam 9.00, langsiran LD-an serta DT-an dari K-Parsel Tengah 281 menuju ke Wesel sebelah barat CNP.
902 kembali langsir mundur ke arah stasiun Cirebon Perujakan dan disambung ke rangkaian KA Parsel tengah 281. Wah, dikejar Argo Semeru. Keren, keren. Jam 9.12. Ini di luar Nurul sih. Padahal parsel tengah duluan yang menjauh. Tapi Jaka Tingkir berhasil menyusul parsel di CNP. Hebat. Keduanya nih kereta yang telat. Ah, jalur 7 parsel berangkat. Malah parsel dulu yang berangkat, Jaka Tingkirnya ditahan. Tetep ya parsel di depan. Jaka Tingkirnya baru masuk sih. Tapi ya parsel kan nunggu Jaka Tingkir dulu gitu loh. Ini dari arah Jakarta persiapan masuk ke Bengawan dulu. Jam 9.20. Selang sekitar 5-7 menitan sih ya. Kajak Ketingkir dengan si Pintek berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan menuju Pasar Senen. Ini telatnya parah sih, agak banyak. Saya dulu naik Jaka Tingkir nyampe sini subuh apa ya?
Ini jam 9. Masih normalisasi, masih banyak yang telat jadinya. Oke, mungkin cukup sekian ya video hunting saya pada pagi hari ini. Tadi sudah dapat semua momennya dari KLB kirim GB itu dadakan, KLB kirim bogi, lalu kapal sel tengah dan jaka tingkir ini sudah kembali berangkatkan dari CNP telat parah. Parsel tengahnya plus momen brutal begitu. Oke, mantap. Terima kasih pagi ini. Semoga proses normalisasi kereta api berjalan cepat ya, sehingga bisa normal kembali, tidak ada yang telat, jalurnya bisa dilalui dengan kecepatan normal lagi, dan pokoknya mudah-mudahan cepat kelar lah, cepat normal seperti sedia kala. Terima kasih yang sudah menonton video ini, silahkan like, comment, subscribe juga, share jika kalian suka video ini, bantu agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dengan konten yang lebih menarik tentunya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.